Nippon mengucapkan Minal Aizin, Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku dan Seco, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada salah di antara kita berdua, kalau ada salah di konten-konten kita, ada kalimat-kalimat yang mungkin... Aku mungkin banyak salah-salah. Ya, aku juga minta maaf karena aku banyak ngeprank kamu ya. Ya, mungkin juga... Mungkin banyak juga... Aku mau lebih... mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena udah sering ngeprank kamu, sayang, ya. Mohon maafkan aku di Idul Fitri kali ini. Semoga kita kembali suci, kita kembali putih, kita kembali fitri kembali, ya. Ah, bukan. Masih warnanya abu-abu. Ah, sumimasen desta. Moshi maki gozaimasen desta. Mulai dari sekarang, aku bakalan makin sayang sama kamu. Ya, di Idul Fitri kali ini adalah Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Mm-hmm. Itu adalah tahun Islam ya. Oh, iya ya. Jadi beda, ya. Beda dengan tahun Masehi. Tahun Masehi itu adalah tahun 2021. Mm-hmm. Idul Fitri kali ini jatuhnya di tanggal 13 tahun 2021, tapi setiap tahun itu berubah. Oh, iya ya. Ya. Dan Idul Fitri kali ini juga adalah Idul Fitri tahun kedua dari adanya corona. Iya ya. Jadi udah 2 tahun ya corona ini. Banyak juga dari Bukupong teman-teman yang enggak bisa mudik, enggak bisa pulang kampung gara-gara ya, corona. Kangen banget ya. Benar, banyak juga ya, pasti pulang kampung ya. Benar, pasti kangen sama keluarga gitu, pengen pulang gitu. Aku juga pengen pulang ke Indonesia gitu. Syacu juga pengen kan? Iya. Kamu pengen ngapain pulang ke Indonesia? Pengen ketemu orang mertua dan ketemu nenek goreng. Yang mana? Orang tuanya. Oh, kirain ya. Mau makan lele goreng doang gitu. Enggak, kayak gitu. Semoga corona ini bisa cepat berlalu, kita bisa ketemu lagi sama sanak saudara kita, keluarga-keluarga tercinta kita ya. Bisa makan lele goreng juga ya. Dan banyak juga loh, karena corona ini udah 2 tahun, banyak juga yang kehilangan kerjaan gitu. Iya. Banyak juga yang stres gitu. Stres banget di Jepang, ya. Di Jepang juga sama. Banyak yang stres karena corona juga. Gak pergi kemana-mana, benar, ya. Benar. Gak bisa ketemu sama yang tercinta gitu ya. Orang-orang tercinta ya. Iya, gitu. Tapi kalau bukan kita yang bantuin hilangin corona gitu, siapa lagi gitu? Kalau kita cuma ngandelin pemerintah itu gak mungkin juga ya. Jadi kita harus tetap taatin aturan, ikutin protokol kesehatan gitu. Dan lebih kreatif gitu. Banyak dilarang, dilarang, tapi kita harus idenya ganti gitu. Ah, benar, iya, benar. Positive thinking-nya. Benar. Jadi kita harus berpikiran positif. Masih banyak kreativitas yang bisa kita lahirkan dari adanya corona gitu kan. Banyak perusahaan, toko-toko gitu yang bangkrut, tapi banyak juga yang benefitnya makin gede gitu, gede ya. Untung gitu. Gitu banyak juga gitu. Cara kerja juga ganti kan? Banyak yang berubah, yang apa work from home gitu ya. Cara kehidupan juga harus ganti ya. Ganti. Yang penting kita selalu bahagia itu. Benar, itu yang penting. Dan jangan lupa selalu sehat. Sehat, kesehatan. Mimpi besar juga ya. Iya, harus mimpi besar. Sama kayak Boku no Nippon juga, kita mimpinya besar banget. Tahun ini kita harapannya bisa 1 juta subscriber. Wow. Jadi kita juga tetap kreatif, kita bakal upload video terus-menerus gitu. Ada yang nonton, gak ada yang nonton, itu bukan masalah. Iya, gak apa-apa. Bukan gak apa-apa. Ya, ada masalah. Ada masalah. Ya. Tetap support ya Boku no Nippon gitu, supaya kita tetap bisa berkarir, kita makin semangat, bikin video yang lebih menarik, lebih menghibur. Iya. Situ gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak ada masalah. Dan kalau corona ini udah hilang gitu ya, kita pengen cepet-cepet langsung bisa pulang ke Indonesia gitu. Kita langsung pesen tiket pesawat, langsung pulang ke Indonesia gitu. Jadi di Indonesia kita bisa meet and greet sama Syacho gitu. Yeay, dan acara pernikahan juga di Indonesia. Benar-benar. Jadi waktu itu kita gak usah pakai masker lagi gitu kan ya. Jadi bisa ngelihat mancungnya, hidungnya Syacho gitu ya. Kayak Skytree.
PSK itu. Ya mungkin harapan yang paling besar ya, harapan kita semua, semoga corona bisa cepat hilang gitu. Supaya ekonomi bisa cepat kembali pulih, tempat wisata bisa segera buka gitu. Wisata di Indonesia, wisata di Jepang. Terus buat teman-teman yang mau sekolah di Jepang, mau kuliah di Jepang, atau mau magang kerja gitu ya, bisa segera terwujud. Atau bahkan banyak bukupeng yang mau jalan-jalan di Jepang gitu. Iya. Ya, semoga semuanya bisa segera terwujud. Amin ya Robbal Alamin. Amin. Ya sekali lagi, kalau kita ada salah, salah ucapan, salah kata-kata, salah kalimat, atau ada konten-konten yang mungkin kurang tepat, kurang berkenan di hati teman-teman penonton gitu ya, ya mohon maafkan kami. Mohon maaf. Ya kita tetap jalin tali silaturahmi antara Indonesia dan Jepang ya. Dan tetap support channel Boku no Nippon dengan like, subscribe, comment, dan share. Share. Thanks for watching and always be smart. Not. Bye bye.